Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiya ba'dah amma ba'd. Hadirin para pemirsa Besti UM Bandung yang menyaksikan channel ini, ketemu lagi ya kita di channel UM Bandung di program Tanya Ustadz. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah berkurban hari raya umat muslim selain Idul Fitri, yaitu Idul Adha. Nah, kalau kita ngomongin hikmah Idul Adha ya, sebagaimana yang akan kita coba kaji pada kesempatan kali ini, ngomong hikmah itu berarti ada apa nih nilai positif di balik itu, kan begitu? Nilai kebaikan apa yang ada di balik amalan tersebut? Dan kemudian selain nilai kebaikan ya, sisi positif yang juga nanti keutamaannya. Maka kalau ngomongin hikmah, kita tinggal lihat aja apa sih keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah kurban yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada kita ya, selaku hambanya sebagai umat Islam. Nah, itu sungguh banyak sekali. Jadi sebagaimana yang Allah jelasin juga di Quran itu, Quran surat Al-Hajj ya, ayat ke-36. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah walakum fiha khair. Ya, jadi wal budna itu hewan-hewan yang jadi hewan kurban itu ya, Allah jadikan untuk syiar-syiar. Ya, jadi dengan melaksanakannya berarti kita juga sedang mensiarkan. Dan walakum fiha khair, di dalamnya itu pasti banyak kebaikan. Betapa banyak kebaikan. Coba, nah ini akan jadi keutamaan, dan ini kalau kita betul pahami ya, ini akan kita ketahui hikmahnya. Kira-kira begitu ya, besti semua. Nah, apa saja? Yang pertama adalah bahwa hikmahnya itu, ini kan tidak lepas dari historis sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya itu Ismail ya, yang itu kemudian ada ujian di situ, ada pengorbanan ya. Nah, itu tidak lepas dari bagaimana Ibrahim melawan kesyirikan, taat kepada Allah. Begitu. Kalau kita ngelihat ayat tentang perintah menyembelih Ismail putranya itu kan itu sebagai ujian dari Allah, dan memang nyatanya diganti oleh hewan begitu ya. Tidak menyembelih putranya begitu. Itu kisah yang udah kita tahu selama ini ya, saya yakin ya. Besti semua juga sering dengar. Nah, kita lihat tapi di balik kisah Ibrahim itu kan melawan kesyirikan tadi dalam rangka tunduk dan taat. Maka hikmah yang pertama juga, kita jangan sampai ada syirik-syirik yang ada bersemayam di dalam hati jiwa kita, dalam amalan kita. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita beraktivitas sehari-hari itu bisa ada gangguan-gangguan gitu ya. Ada virus-virus yang bisa mengotori atau menodai ketauhidan kita. Gitu ya. Keyakinan kita, ketaatan dan ketundukan kita, sehingga kita terjebak dalam kesyirikan-kesyirikan, baik itu syirik asghar ya, dan na'udzubillah syirik akbar ya, syirik yang besar begitu. Kan dari rentetan ayatnya itu Quran surat As-Saffat ya, ayat 102 kalau tidak salah, di sebelum-sebelum ayatnya itu kan bagaimana Ibrahim menentang kesyirikan, mempertanyakan apa yang kalian sembah begitu. Apa yang kalian sembah, masa menyembah sesuatu selain Allah, kan begitu ya. Nah, maka dari itu hikmah yang pertama dalam mengamalkan syariat kurban ini, bagian dari ketundukan ketauhidan kita kepada Allah itu dulu. Itu dari aspek akidah ya. Makanya harus jadi teladan juga gitu Ibrahim di sini. Belum nanti dari aspek ekonominya, dari aspek muamalahnya ya, dari aspek-aspek yang lainnya, itu banyak teladan. Misalkan menyembelihnya itu bagaimana kita mengorbankan
harta untuk dipakai di jalan Allah, menyembeli, memilih hewan yang baik, membagikan ke orang-orang, wah di situ akan banyak hikmah. Kira-kira gitu ya, Besti IWM Bandung. Kalau kita ngomongin hikmah kurban, memang serulah panjang sebetulnya. Tapi itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrumin Allah wa fatun qoribu wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.